Nah, buat teman-teman yang motornya ketika dikunci kontak on, kemudian pompanya nggak nyala, nggak atau nggak dengung, itu cara pengecekannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman cukup siapkan boklam yang ada kabelnya dua. Jadi nanti kita mau tes. Nah, cara pengetesannya seperti ini, teman-teman. Jadi di soket fuel pump ini ada dua ya, teman-teman ya, kabel yang untuk fuel pump-nya, yang dua lagi untuk ampere bensinnya. Yang untuk fuel pump itu dia warnanya hitam garis putih sama coklat garis hitam. Nah, teman-teman tinggal colokin aja di kabel itu seperti ini. Setelah dipasang seperti ini, teman-teman kunci kontak on. Nah, ketika kunci kontak on, dia akan nyala sebentar, terus mati. Nah, kalau seperti ini berarti kabel-kabelnya normal. Berarti yang masalahnya ada di bagian fuel pump-nya. Nah, untuk fuel pump-nya itu yang rusak apanya itu perlu diperiksa. Tapi cara paling simpel ya tinggal diganti dengan fuel pump yang baru. Oke. Okay?